Seorang anak yang ikut ayah dan ibunya ke mal tidak sengaja menjatuhkan patung Teletubbies seharga setara puluhan juta rupiah dalam video yang viral di TikTok, Selasa, tanggal 24 Mei tahun 2022. Tampak seorang anak kecil bersandar pada sebuah patung tokoh Teletubbies, tapi tak lama, patung itu terjatuh dan pecah berkeping-keping. Saat dilihat, harga patung Teletubbies tersebut $52.800 Hong Kong atau setara 98,5 juta rupiah. Video tersebut diunggah oleh pengguna TikTok asal Malaysia, gemuk garis bawah hitam. Tampak dalam video tersebut, pemilik toko yang menjual patung itu meminta pertanggungjawaban dari orang tua anak tersebut.